Ayo, take one yuk, aku lagi hamil tapi di Depok nih jarang yang jual. Sekalinya ada, tapi kurang mantap. Tadinya aja aku cuma mau bikin take one yang sederhana ya, anak aku bangun lagi. Berhubung kalian mintanya take one yang mantap, jadi aku mau bikin kuah take one-nya yang original kayak rempah. Ini bumbunya ya, tanpa kemiri, ingat ya, tanpa kemiri aja. Karena akan bikin kuahnya cepet. Kalau kemiri, untuk bakso masih ada yang pakai, gak masalah ya. Kenapa aku tekankan jangan pakai kemiri? Karena aku baca komen-komen yang bikin konten Taiwan, katanya pakai kemiri itu yang paling enak, paling mantap. Jangan aja, beda aja. Kalau untuk bakso memang ada yang pakai kemiri sebagiannya, dan itu gak masalah, enak, gurih, ngaldu, kental, kayak gitu ya. Tapi coba liatin deh, kuah Taiwan itu yang seharusnya kayak gini, clear, bening ya. Kuahnya ini beneran segar karena dari udang, manisnya itu dari udang, bukan rempah yang kental atau pekat kayak gitu, bukan ya kalau Taiwan itu. Ciri-ciri Taiwan yang berkualitas yang kayak gini aja, karena kalau dia kuahnya agak kental itu berarti Taiwannya banyakkan sagu daripada iwaknya, gitu ya Cha. By the way, masih mau lihat prosesnya nggak Cha? Komen ya.